selamat. Saya rasa bangsa saya, bangsa pribumi, berkuasa di negara ini hanya ketika yang amat hormat pun menjadi Perdana Menteri. Selepas Tun Mahathir tidak menjadi Perdana Menteri, orang Melayu kena guna pasal 153, orang Melayu kena guna kuasa Sultan untuk melindungi hak mereka. Sedangkan negara ini adalah negara Melayu. Perdana Menteri Melayu, Sultan Melayu, semuanya hak Melayu. Melayu pula tidak perlindungan yang menghormati. Karena itu saya rasa hanya semasa Tun 22 tahun Perdana Menteri, saya rasa lebih selamat kali ini. Sewaktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 81, saya baru lepas graduate Istimewa. Saya lulusan Fakultas Ekonomi Tun. Saya belajar pengurusan Jepun. Ramai kawan-kawan yang graduate dengan saya, Dr. Fuad, Usa Musa, Ahmad Safi, semua sudah jadi menteri. Saya jadi yang begitu perkasa je. Tapi tak apa. Saya jadi yang begitu perkasa pun, yang penting saya ada perjuangan. Dan saya ingin terus membela semangat perjuangan ini. Saya mengenali Pak Tun Mahathir paling awal dalam politik ialah pada tahun 1985. Waktu itu Tun Dr. Mahathir datang ke Sabah. Dia berkempen bagi Wijaya. Maaf ya, saya kena ulang. Tun kata sing and swim with Wijaya. Saya minta maaf. Pada masa itu saya tak undi Wijaya. Sebab itu Wijaya menang 6 kursi saja, kalah. Kerana pada ketika itu barangkali Tun Dr. Mahathir sendiri tidak memahami sentimen rakyat Sabah yang melihat berlakunya perpecahan bangsa Melayu. Kerana Berjaya pada ketika itu ialah parti yang dipelopori oleh orang Melayu, yaitu Datuk Haris Saleh, dan USNO pada masa itu ialah Tun Mustafa. Hanya selepas pengalaman 1985 itu, Perdana Menteri yang kita kasihi pada ketika itu memahami bahawa ada kuat bukan Islam yang menanggung di air keruh menunggu perpecahan bangsa Melayu. Dan akhirnya pada tahun 1985 kedua-dua parti bangsa Melayu itu tumbang dan muncullah kerajaan PBS. Dan Tun Mahathir sendiri berusaha untuk menyelamatkan umat Islam di Sabah. Pada tahun 1986 dia panggil pemimpin-pemimpin bukan Islam BBS ke Kuala Lumpur. Dia kata buat formula Sabah. Formula Sabah ini di mana Bumi Putera Islam, Bumi Putera bukan Islam, orang Cina dalam satu formula pemerintah secara berfungsi kuasa. Tapi ternyata orang bukan Islam sebenarnya lebih tamak kuasa daripada Islam. Mereka menolak dasar dan formula yang dibawa oleh Tun Mahathir dan mereka membubar dewan, mengadakan semula pilihan raya umum pada tahun 86. Dan selepas pilihan raya umum 86, parti PBS menang besar dan mereka memulakan apa yang kita panggil pada masa itu operasi potong bawang. Bawang itu lama kubah, bukan bawang yang tawarkan pagi-pagi itu. Kubah lama Islam, dia nak potong, nak pecah-pecah. Orang Islam tak boleh dapat beasiswa, orang Islam tak boleh naik pangkat, orang Islam tak boleh dapat pekerjaan. Inilah yang dibuat oleh parti PBS sepanjang 9 tahun pemerintah. Dan orang yang menyelamatkan orang Melayu Bumi Putera Islam di Sabah tidak lain dan tidak bukan yang amat berbahagia pun Dr. Mahathir. Saya tak kata Tun Mahathir rasa bersalah menanggung Berjaya 85, saya tak kata. Cuma dia menyelamatkan orang Melayu dengan membawa UMNO ke Sabah pada 21 Februari
1991 untuk menyatukan seluruh umat lain dan seluruh putra Sabah di bawah satu panji-panji perjuangan. Dan setelah Barisan Nasional memerintah 1994, Tunduk Nur Mahathir juga membuktikan UMNO dan Bumi Putra Islam, orang Melayu tidak tamak kuasa seperti PBS. Tun Mahathir gilirkan jawatan ketua umum. 2 tahun Bumi Putra Islam, 2 tahun Bumi Putra bukan Islam, 2 tahun orang Cina. Mesej yang Tun Mahathir sampaikan sebenarnya senang saja. Selain daripada to win the trust of the non-Muslim, untuk kita memenangi kepercayaan mereka, tetapi mesej yang paling penting disampaikan kepada seluruh warga Malaysia bahwa bangsa Melayu dan bangsa pribumi tidak tamak kuasa, walaupun pada ketika itu Parti UMNO boleh memerintah dengan sendirinya. Hanya seorang saja yang tak berasa pemikiran ini, namanya Muslim Oli. Saya tu, saya pergi ke mahkamah pada 2001 mohon mahkamah injunction menghalang contohnya angkat sumpah. Heboh satu negara berkata. Tetapi alhamdulillah di bawah pengelidan Ketua Menteri, kaum-kaum lain, kaum-kaum Melayu yakin dan percaya dengan pemerintahan bangsa pribumi Islam. Dan ternyata selepas itu parti PBS yang merupakan parti saingan utama kepada bangsa Melayu, bangsa pribumi, akhirnya menyertai Barisan Nasional pada tahun 2006 pada selesai. Jadi tuan-tuan dan puan, kepada rakyat Sabah, Tun Mahathir saja satu-satunya pemimpin yang mengarahkan orang Semenanjung untuk patuh kepada orang Sabah. Pada tahun 1981 dia ubah waktu. Dia kata orang Semenanjung bangun pagi lebih awal, orang Sabah dah bangun. Maknanya sentimen Sabah dan Sarawak itu dengan sendirinya hilang apabila Tun Mahathir menyamakan waktu Sabah dan Sarawak. Itu satu secara tersirat dengan satu perjuangan yang lebih besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas pilihan raya 13, Sabah dan Sarawak akhirnya melaksanakan cita-cita yang diimpikan oleh Tun Abdul Rahman apabila dia mengumumkan gagasan Malaysia dalam satu jawuan makan tengah hari di Singapura. Gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tengku pada ketika itu dengan maklamat semata-mata untuk mengimbangi kuasa politik pribumi dengan kuasa politik kaum imigran yang nampaknya pada awalnya datang sebagai orang yang nak berniaga. Sekarang niatnya bukan lagi berniaga tapi untuk merampas negara kita. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1961 ternyata pada pilihan raya umum yang ke-12 negeri Sabah dan Sarawak, bangsa Iban, bangsa Dayak, bangsa Kedah dan Dusun, bangsa Sukorak Ulu telah menyelamatkan ketuanan Melayu di